pada sore hari ini hujan cukup luar biasa, angin cukup kencang. Ini keadaannya. Hidroponik rakit apung modul kedua saya, atapnya roboh. Dan juga di sana ada atap yang modul pertama juga terbang, itu atapnya ya. Terbang dari sini. Nah, seperti ini. Bersama Desa Pengadang Hidroponik, sore ini angin sangat kuat sekali, cuaca sangat ekstrim. Atap untuk hidroponik rakit apung jongkok saya ini roboh, nah terbang terkena tiupan angin yang sangat kencang untuk sore hari ini. Nah, ini rakit apung jongkok modul kedua, ini rakit apung jongkok modul ketiga, ini yang diselamatkan tadi, ini pun terbang juga, hampir mau roboh, karena diselamatkan, ya bisa selamat di sini. Modul ketiga, modul kedua yang sangat parah. Nah, cuaca yang sangat ekstrim, angin sangat kuat, menyebabkan atap kita sampai gini terbang ya, kecabut dari tiangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih hujan juga ya. Belum bisa diperbaiki, mungkin besok pagi baru diperbaiki, sekalian mencari materialnya. Ya, mungkin materialnya yang ada yang kurang mau diganti ya, kita ganti besok. Nah, seperti ini. Nah, modul kedua rakit apung jongkok saya ini hancur juga kangkungnya. Nah, kangkungnya hancur. Tapi modul ketiga yang untuk sawi baru kemarin ditanam. Ya, ini atapnya selamat. Atapnya selamat yang modul ketiga. Tapi modul kedua hancur ketiup angin yang sangat kencang. Nah, modul ketiga. Ini modul ketiga, modul pertama ya. Modul pertama ini atapnya terbang juga ini. Sudah nggak ada lagi atapnya. Nah, seperti ini. Ini modul pertama. Modul pertama. Nah, sana seng transparan pecah di bawah angin. Nah, ini modul pertama. Rakit apung. Ini yang ada panggungnya. Ini kangkungnya. Hancur juga ini. Karena hujan. Karena atapnya nggak ada. Nah, atapnya. Mungkin besok kita perbaiki untuk melengkapkan, mungkin ada yang patah kita mau ganti besok. Nah, seperti ini. Nah, hancur atapnya, hancur ketiup angin melambung. Nah, atapnya habis terbang ketiup angin. Ini modul pertama. Ini modul keduanya nih, hancur juga. Nah, ini sobek-sobek juga nih, kena angin barusan tadi. Nah, ini rakit apung jongkok saya. Nah, cabut kena angin. Ini modul kedua. Ini kangkungnya. Nah, hancur juga. Kena angin. Atapnya terbang lepas dari tiangnya. Ini modul ketiga. Modul ketiga baru kemarin kita tanam sawinya. Nah, kita nyelamatkan ini barusan tadi. Nah, ini selamatkan tadi. Hampir juga ini atapnya mau terbang. Karena kita amankan, ini sobek juga. Nah, sobek juga ini mau diperbaiki besok. Ya. Mau diperbaiki besok. Ini modul ketiga, khusus untuk sawi baru ditanam kemarin. Sawinya masih kecil-kecil. Nah, baru daun 3. Nah, itunya baru daun 3 ya. Kita udah tanam di modul ketiga. Nah, ini.
waktu itu. Nah, ini atapnya pada roboh. Luar biasa atapnya roboh. Ini ada genangan air juga di depan rumah kita, di depan rakit apung jongkok kita. Nih, walah, ini atapnya terbang tadi. Nah, sobek. Atapnya terbang. Nah, kita mau perbaiki besok sampai terbang kayak gini. Anginnya cukup kencang untuk sore hari ini. Ini masih gerimis juga nih. Masih gerimis. Nah, ini kita butuh waktu 1 hari untuk cari materialnya, material bambu. Mungkin kita bisa menyelesaikannya mungkin 3 hari baru bisa selesai. Ikuti ya video kita sampai selesai merehab atap yang kena tiupan anginnya sangat kencang ya. Ini cuacanya masih hujan, ini masih gerimis ya, seperti ini. Nah, besok kita mau rehab lagi. Nah, atapnya luar biasa hancur, butuh waktu 3 hari baru bisa kelar untuk mengamankan kangkung yang udah usia sekitar 8 hari. Ini 8 hari. Nah, kalau tidak perbaiki sayang juga ini, karena kangkungnya udah besar, udah pada besar semua ini. Ini kangkungnya pada tumbang-tumbang semua kena tiupan angin, kena curah hujan di sini. Nah, di sini nih. Nah, ini dia. Ini lokasi saya, Desa Pengadang Hidroponik Anus. Cukup sekian dulu untuk sore hari ini. Ya. Selamat sore untuk teman-teman hidroponik Indonesia. Cukup bersabar, lihat keadaan yang sudah seperti ini. Terima kasih.